Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dari 26 Januari sampai 8 Februari 2021. Dan dalam perpanjangan PPKM ini, pemerintah menegaskan jam operasi mal dan restoran diperpanjang hingga pukul 8 malam. Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan PPKM Jawa-Bali hingga 8 Februari 2021. Perpanjangan ini akibat masih tingginya kasus COVID-19 di daerah-daerah. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menegaskan sebanyak 73 kabupaten kota wajib menerapkan PPKM. Sekaligus meminta para kepala daerah bisa mengevaluasi pemberlakuan PPKM berdasarkan parameter tingkat kesembuhan di bawah nasional, kematian di atas nasional, dan positivity rate di atas nasional. Kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya pemirsa usai jeda pariwara berikut.